Dan tudung ni berharga RM49 sebenarnya, cikgu. Dan kita tak jual. Kita tak jual, kita bagi kita free bagi untuk siapa tak mertua. Okey, kita jahit. Oh, kita dah jahit tadi kan. First kali, ingat tak yang Cikgu Amin pernah cakap kita iron dekat bahagian jahitan dulu. Ha, ini yang saya terangkan balik semula. Kenapa kita iron bahagian jahitan dulu? Kalau anda perasan, kain ni sebelum dijahit dia tak ada kedut-kedut macam ni. Okey. Tapi lepas dijahit dia akan jadi kedut-kedut macam ni. Sebab itulah kita iron dulu bahagian jahitan dia. Mm-hmm. Barulah kita buka dia punya basi. Basi. Barulah dia akan rata. Oh, macam tu eh. Betul. Anggi. Kalau tak, kalau contohlah anda tak iron dulu bahagian jahitan dia tu, anda terus iron buka macam ni kan. Nanti dia tak berapa kemas sangatlah. So saya tunjukkan dulu beza dia. Ini yang sini dia nampak rata kan? Okey, beza dengan yang sini, saya tak iron dekat bahagian dia punya apa? Dia punya jahitan tu, so saya terus iron. Contoh iron buka teruslah. Okey, apa jadi dengan iron buka? Okey, tunjuk sikit. Okey, dia nak nampak lagi kemas, dia kena macam ni. Macam tak nampak beza sangat kan? Dia tak nampak beza sangat sebab ni kain cotton. Oh. Kalau kain yang jenis macam kain licin, lak kain setin, memang nampak. Itu memang nampak beza sangat. Okay. Antara ni dengan ni. Okay, kita akan dapat beza kalau kain jenis yang kain-kain yang lembut. Okay, kalau jenis kain-kain yang lembut, kita memang nampak beza sangat-sangat. So tips dia, anda memang kena iron. Kalau dah malas sangat, iron je lah buka terus. Sebab kain cotton dah mudah. Kalau kain yang jenis kain yang licin tu, anda kena iron lah. Okey, ni saya nak iron untuk dek dulu. Okey. Iron dek ni anda tak boleh iron ikut suka-suka je. Nak iron menghala ke kanan ke kiri ke? Anda kena iron betul-betul. Okey, iron dek ni menghala ke sisi badan. Okey. Ini sisi badan, anda kena iron ke sisi badan. Jadi kita akan iron dulu. Cikgu, boleh buat anggaran tak? Ada orang tanya. Okay. Kalau budak umur 3 tahun, baju peplum agaknya berapa meter kain eh? Ke cikgu pun masih ni? Kalau untuk baju peplum, peplum 360 darjah. Kalau baju budak, saya tak dapat nak jangka budaknya besar mana. Sebab budak dah sekarang, kita tak tahu. 3 tahun. 3 tahun ni pun tak tahu jangka besar mana. Contoh cikgu, kalau cabi. Bagi example je, example budak. Example kalau bidang 45 dalam 2 meter, 2 meter setengah dah cukup dah. Itu baju je? Baju saja. Oh, baju je dah 2 meter setengah. Sebab dia bidang 45 and then bahagian kembang dia kita ambil 360 darjah. Oh, shit. Jadi, bukan kaleng-kaleng lah. Sebab tu lah kalau nak beli baju kat luar tu harga dia. Faham-faham lah sebab kain pun harga kain dah banyak mahal lah. Okay. Sebab tu kalau mudah kita ada pola, kita tinggal letak je tu. Betul, kita jahit sendiri, kita tinggal letak je. Sebab kalau dah susah sangat lah nak jahit apa, nak susah sangat nak apa ni, nak menjahit, nak menjahit ataupun nak buat pola tu kan. Kita dah mudahkan, ada pola ready made, anda tinggal tekap dan jahit sahaja. So kadang-kadang, okay, saya nak tanya, siapa yang dekat dalam ni yang dia memang menjahit dekat rumah? Anda boleh komen dekat bawah sebab saya nak tanya, tempahan dah tutup ke belum? Okay, ni kita jahit basi, lepas ni kita akan jahit pula ada punya peplum. Betul. Okay, saya tak sabar nak tengok kita punya peplum hasil dia. So anda semua boleh tolong tekan button share. Sekejap lagi kita akan jahit kita punya peplum dengan badan ya. Oh, banyak pula step gosok dia. Sebab kita jahit banyak, so bila kita nak iron tu banyak lah. So kita sekali arung je iron. Okay. Okay, ada yang komen tak? Siapa yang dah tutup tempahan? Belum lagi, baru je tanya. Okay, Rosnani Sarip, hai, dah tutup lah. Diano dah tutup tempahan. So ramai yang tutup tempahan. Saya tanya student-student kita, memang dah ramai tutup tempahan. Ramai tutup tempahan. Student daripada tak ada tip buat baju, sekarang ada tip buat baju, dah tutup tempahan pula tu. Betul. Ada yang tutup pada bulan 12 lagi. Kak Semira pun dah tutup tempahan. Okay, iron tu macam best je. Alhamdulillah. Iron daripada 2015 kak. 5 tahun jasa. Dah tak ada penutup dah. Memang tak ada penutup pun. Memang tak ada penutup dia jual eh. Langgi. Okay dah. So, okay. Kita akan jahit ni. Kita akan jahit. First kali sebelum kita jahit, kita kita kena dulu. Pin dulu ke macam mana? Nak pin boleh, tak nak pin pun boleh. Tapi nak mudah, kita pin lah. Okay. Ini bahagian dalam, ni bahagian depan. Okay. So, kita temukan dengan bahagian dalam untuk peplum ni. Okay, nampak eh? Kalau anda beli pola, dia terus ngam dekat sini. Sekejap, cikgu eh. Okay, apa maksud ngam tadi, cikgu? Okay. Maksud ngam tu, ngam-ngam. Okey, kalau kita buat sendiri kadang-kadang... Cikgu dah tutup iron? Bawah ni? Dah. Tak. Okey.
bau tak hangit penonton? Okey, jadi okay, kalau anda buat peplum sendiri, kadang-kadang pernah tak anda nak ukur balik dia punya pinggang ni kan? Alah terlebihlah cikgu ataupun alah terkuranglah cikgu. Bila terkurang, anda pun mulalah gatal tangan untuk gunting untuk besarkan dia punya ni. Okay, sedangkan masalah. Anda tak sedar bila anda potong sini, dia efek untuk labuh baju. Oh, labuh baju singkat pula? Ya, betul. Oh. Ah, itu yang ramai orang tak sedar. Okay, so anda kena betul-betul faham. Dia ada formula dia untuk buat benda ni. Okay. Okay. So kalau ada pola ni semua senang lah. Ya, senang sangat-sangat sebab nampak tak? Kita dah siap jahit dat, kita touch je, okay, dia dah sama. Dia tak ada lebih dan dia tak ada kurang. Dia dah ngam-ngam. Terus ambil sisi sini dengan sisi sini. Kita pegang. Lepas kita tinggal penitikan je. Dah mudah. So cikgu nak peniti kan ni? Masuk peniti sekejap. Okay, jom. So faham eh? Setakat ini, adakah anda faham dengan penerangan untuk jahitkan peplum ni? Kalau anda faham, sila komen faham. Ya, betul. Okey. Okey. Kalau macam saya, saya buat yang sekarang ni, saya jahit badan badan atas je dulu. Lepas tu, barulah saya jahit dia punya pinggang ni sekali arung saya jahit. Ada setengah orang, dia jahit badan depan. Ada cantum badan depan tu atas dengan pinggang. Badan belakang atas dengan pinggang, barulah dia sisi. Kalau saya tak, saya jahit pinggang tu sekali arung satu jalan. Sebab kita nak cut dia punya kat sini. Dia ada beza tau. Kalau contoh eh. Kalau, okay, yang ni saya tengok. Okay. Kenapa saya jahit terus dekat bahagian pinggang ni keliling? Sebab basi dia akan terbuka keliling macam ni. Kalau anda jahit, okay, badan depan dengan bawah. Badan belakang dengan bawah. Lepas tu anda jahit sisi sini. Dia punya basi dia tu, dia dah bersilang. Sini macam ni, sini macam ni. Jadi dia tak syok lah, dia tak cantik lah bahagian dalam dia. Dia tak nampak, dia tak nampak banyak, dia tak nampak sangat efek dia. Tapi kita esokan je kita tahu, alah macam tak sedap je. Macam macam tak kena lah dia pakai. Kita boleh nampak benda tu. Okay, kalau kita nak buat tu, buat yang sebaiknya lah cikgu. Yes, ya. Yes, betul. Barulah okay. Kita nak letak harga tu. Nur Hikmah Fauzi baru masuk. Boleh tekan button share ya. Safia Abu Bakar. Okay, untuk makluman anda, kita nak bagi hadiah 60 hadiah sempena jualan Grand Pola Sale. Bila tu? Saya dah bagi tahu tarikh dah semalam. Tarikh Grand Pola Sale adalah pada 20 hari bulan. Dah tak lama lah ni. Tak lama lagi, 4 hari cikgu. Lepas tu kita buat sekejap cikgu. Lepas habis Grand Pola Sale ni, pola akan kembali seperti harga asal. Harga asal berapa cikgu? Okay, harga asal RM69. Wow. Tapi kita jual semasa Grand Pola Sale dalam harga package. Maksudnya kena beli harga package. Satu pola tu boleh jatuh RM20 je. Serius. So daripada RM60 tu, kalau beli dalam package, satu pola tu jadi RM20 je. Saya dah peniti. Jadi kalau anda teringin jadi pemilik-pemilik kepada hadiah carutan bertuah ni, nantikan. Hanya untuk package perak dan juga. Okay, jadi sekarang ni kita nak jahit untuk dia punya ni, dia punya peplum ni. Okay, sekarang kita akan jahit. Okay, untuk bahagian jahit dia punya peplum bawah ni, untuk bahagian pinggang ni, terpulang pada anda yang mana anda selesa nak letak badan dekat sebelah bawah ataupun dia punya skirt peplum ni sebelah atas. Okay, dia terpulang pada anda nak letak mana satu. Okay, ni kita tengah jahit. Masa anda jahit ni, pastikan apa nama ni, basi pula dat ni menghala ke sisi. Sebab kadang-kadang kita dah iron menghala ke sisi, tiba-tiba kita pun duk gatal pergi kelepekkan ke sana. So dia dah tak cantik lah kan. Dia dah lari dekat situ. Ada orang tanya cikgu, kain ni guna kain apa? Ira ke kain apa? Guna kain jenis apa? Ni kain apa? Ni kain kutah kita dulu kan? Kain cotton campur dengan polyester. Okay, siapa yang belum masuk grup Grand Pola Sale? Siapa yang belum masuk Grand Pola Sale punya grup, boleh komen belum. Siapa yang dah masuk, boleh komen dah. Dah masuk. Yeah. Ataupun dah lah. Sebab saya nak tengok siapa yang belum ni, saya nak bagi link. Okay. Untuk anda dapatkan maklumat, siapa yang dalam grup sahaja akan dapat beli dulu. Okay. Oh, maksudnya kalau tak masuk grup? Tak dapat beli lah. Hanya yang masuk dalam grup sahaja boleh beli. Boleh beli dulu. Yang lain boleh beli tapi mungkin tak dapat lah. Mungkin dia terlepas. Terlepas ke kan? 100 orang pembeli terawal, package emas dan juga package perak. 100 orang terawal
pakej emas dan pakej perak, anda akan dapat free gift. Yang ni confirm. Okay, siapa yang belum masuk sahaja, anda boleh klik sekejap lagi. Sekejap lagi saya bagi link untuk anda klik supaya anda dapatkan. Sekejap, tak dapat klik pula. Tak dapat klik apa? Tengok boleh tak. Kalau boleh, sangat mahal boleh pun. Okey, hanya siapa yang masuk dalam grup sahaja boleh beli dulu. Yang tak masuk grup tak dapat nak beli. Yelah, sebab dia terlepas kan? Ya, betul. Tapi yang dah masuk tak payah klik lagi eh. Kita nak satu grup tu dalam 100 orang je dulu. Lepas tu kita tutup balik grup tu. Okey, so cara dia macam mana? Saya tunjukkan kepada anda sekejap lagi. Sambil tu anda tengok dulu cikgu buat penerangan cikgu. Ah, okey, ni saya dah nak siap jahit dekat bahagian dia punya pinggang dia ni. Ni dah nak sampai cantum hujung sekali. Okey, oi, selamat terjahit tangan. Tak raya kan. Okey. So, kita dah siap jahit untuk bahagian pinggang dia ni. So, bila kita siap jahit, inilah hasil dia. Pastikan bahagian sisi ni sama tau. Jangan tak sama pula. Okey, pasal nanti kita akan bahagian iron. Yang paling penting ah. Kalau tak sama apa jadi cikgu? Tak sama tak cantik lah. Kadang-kadang ada setengah orang customer ni cerewet. Alah, kenapa tak sama eh? Nak diskaun lah sebab wajib tak sama. Dah. Dah tak pasal-pasal nak kena pergi diskaun pula. Okey, siapa yang masuk kalau keluar anda dikira batal untuk buat pembelian ini. Terus straight. Kita straight ya. Kalau anda nak masuk anda kena buat betul-betul nak beli. Buat cara yang anda kena duduk dalam tu, dengar apa semua penerangan. Kalau tak, nanti salah faham. Okay? Okay. So, saya ulang lagi sekali kepada anda yang baru tengok live ini ataupun yang dah lama tengok. Macam mana pula? Anda takut nak potong kain? Nak terus jahit je kan? Jangan lupa dapatkan pola daripada Akademi Jarum Terbang. Dan turn on kan notifikasi.